tamu mereka. Setting dilakukan oleh Faizal dan jelas terpaan itu menjatuhkan Jordan Mintah yang bergerak ke depan untuk meneruskan permainan. Jadi satu kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan Kuching City FC, Wan Muhammad Azrangi Wante, membuka peluang 12 sebelum menyerti pasukan T-Team. Satu setup yang baik, asis yang sempurna dilakukan oleh Faizal. Tindakan meluru untuk menghalang pemain berusia 33 tahun. 3 gol sudah pun dijaringkan oleh Litak. Pemain ini berpotensi untuk menyarung jersey pasukan negara kita. Rupanya pada usia 33 tahun, namanya akan mendapat perhatian Tan Cheng Ho. Litak. Peluang untuk Terengganu mendahului Kuching City FC. Oh, berjaya selamatkan. Namun penolong pengadil satu mengangkat bendera. Ada sesuatu mungkin, apakah pergerakan awal yang dilakukan oleh penjaga gol pasukan Kuching City, Wan Muhammad Azrai. Dia kelihatan bergerak 1-2 langkah ke depan sebelum sepakan itu dibuat. Namun jelas pengalaman dimiliki oleh Wan Muhammad Azrai untuk menidakkan sepakan itu dari tindakan menyelamat sepakan penalti Litak tadi. Jadi satu lagi sepakan penalti akan diberikan kepada pasukan Terengganu. Azrai masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan penolong pengadil satu kita malam ini, Hairul Azman Azmin. Perhatikan pemain berjersey nombor 9 di sana, Adam Shirin Tambi, pemain kelahiran Sarawak, menenangkan rakan-rakannya untuk meneruskan permainan. Jadi Litak, sepakan pertama berjaya diselamatkan. Jika tidak kerana kesilapan teknikal yang dilakukan oleh Azrai, Terengganu terlepas peluang pertama. Bagaimana peluang yang kedua ini? Litak. Peluang kedua untuk memberikan gol pertama. Permainan berlangsung 21 minit. Apakah sepakan kedua ini berjaya? Oh, gol pertama pasukan Terengganu FC terhasil melalui sepakan penalti Litak. Namun hampir-hampir dapat diselamatkan oleh Azrai. Dia sudah pun kelihatan berjaya seakan menepis bola itu tadi. Namun tepikan kelajuan sepakan Litak berjaya menewaskan beliau di sebelah kiri pintu gol Kuching City FC. Jadi Terengganu mendahului Kuching City FC 1-0 melalui sepakan penalti yang kedua dilakukan oleh Litak. Jaringan pada minit ke-22 untuk